Salam tujuan dan dapat turun rasanya. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang pemirsa. Oke ya pemirsa, tadi saya buat video ini ngam-ngam saya di depan kipas. Biasa ini si encik botak ini tak mau kena panas. Jadi saya lupa tadi buat openingnya pemirsa. Kadang-kadang saya memang begitu pemirsa. Jadi saya buat opening ini ujung sekali pemirsa, ketika semuanya sudah selesai. And then bila saya edit, oh my god, opening tidak ada. So saya buat dengan anak sesi Madawan. Saya sendiri tengok anak saya ini geram. Tengok ah, hari ini dia ngam-ngam 4 bulan kan. Oh lebih juga anak saya ini pemirsa. Tengok mau gendong macam ini pun tak apa, janji jangan letak dia ha. Macam ini pun tak apa, apalagi kalau dibawa jalan-jalan itu nilai plus katanya. Tapi macam ini pun oke lah ha. So jom kita tengok aktiviti saya hari ini pemirsa. Sampai menggigil badan saya menahan lapar karena terlalu banyak pekerjaan pemirsa. Tapi inilah satu kenikmatan menjadi perempuan dan menjadi seorang ibu ya. Dan ini akan menjadi kenangan yang indah untuk kita. Siapa yang pernah mengalami sampai seperti saya ini pemirsa, jam makan itu udah gak teratur gitu. Makanya walaupun belum sampai time makan, bila kamu lapar, makan je lah. Oke? Okay? Jom. Apa nakku? Tengok adik dulu nakku ni. Jangan dekatkan kepala lah. Nanti sangkut tangan adik di rambut keriting ni. Hari ini singa sudah kerja pemirsa. Dua hari dia semalam cuti demam itu. Kerja seperti biasa. Kita siapkan makan. Abar. Abar tired. Banyaknya sebut api ni. Anak saya ini pemirsa, buai tak nak, letak tak nak, mau dukung saja. Botak ya nakku. Ayuh, dia mau gendong juga. Kenapa? Pemirsa, tengoklah kain saya berapa banyak pemirsa. Sudah satu minggu, esoklah anak saya cuti, baru saya ingat mau basuh dia orang punya bag, dia orang punya kasur. Nah, sudah satu minggu cuti, Sabtu baru ingat mau basuh. Ayo, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tak pergi kemana otak saya ini. Urus kain saja saya sudah makan masa satu jam pemirsa. Belum masa lauk pemirsa, sudah pukul 11. Ayo, tengok ini pun dari tadi nangis. Lepas mandi, minum susu baru dia sikit tenang duduk sini. Ha, tengok. Ngam-ngam dia 4 bulan hari ini kan. Ha, ngam-ngam pula jahatnya ini anak amat cayang ini. Hai nak cayangku. Hai nak cayangku. Oh yang badan saya pemirsa itu macam lapar sudah. Sudah 11.30 belum makan. Siang tadi baru makan siang. Pagi belum sarapan, makan roti saja. Sudah 11.30 pun belum makan. Sudah goyang badan saya. Saya ingat tadi mandi dulu baru masak. Tapi tak sempat kan. Oke ya pemirsa, ini hari ini saya nak masak ikan pemirsa. Di sini sudah saya siapkan Wendy. Ini ada satu buah tomato, satu biji bawang merah, 15 bawang putih yang sudah saya iris semua. Tomato pun sudah saya potong. Halia yang saya sudah petukkan. And then ini ada cabai rawit atau cili padi. Kemudian cabai merah hijau, semua saya sudah potong-potong. And then ada 3 ekor
ikan yang sudah saya goreng. Kalau sekarang kita mulakan memasak, Jom. Kenapa sudah lambat saya buat kerja, pemirsa? Selain tadi anak saya sedikit meragam, saya tadi try juga untuk memulihkan akun suami saya gitu. Aduh. Boleh dipulihkan lagi, tapi katanya dia hantar kod pemulihan ke akunnya Bapak Nirmala, ke emailnya. Kata Bapak Nirmala tidak ada masuk email. Jadi saya minta tadi email dia dengan password. Lupa pula dia passwordnya. Aduh, gak pening kepala. Ini Halia ya. Tadi suami saya kebetulan masih ada ayam masak kunyit semalam. Tadi saya kasih panas, cukup hanya untuk dia saja. Kita kata bawa pergi kerja. Nanti saya dengan anak-anak saya boleh masak. Itulah cara kita belum makan. Ya kan nak po? Oke ya, ini saya masukkan air satu cawan. Dua cawan air. Saya masukkan garam. Ini saya masukkan kacang bendi ya. Oke, jadi kita masukkan garam. Ini cara cepat kalau sudah lapar, pemirsa, masak simple. Jadi kita masukkan ikannya. Saya sudah kecilkan api, pemirsa, sambil kita tunggu ini masak ikannya. Saya nak mandi dulu sekejap lah. Nanti kalau sudah mandi makan baru sedap, oke? Oke, pemirsa ya, ini masakannya sudah masak, sudah sesuai, sudah cukup semualah saya cekak. Garamnya semua sudah. So sekarang saya pun nak siap-siap, and then saya nak suap anak saya makan. Si Madewa sudah mulai meragam lagi, udah ngantuk dia kot. Rasa sedap ini, pemirsa. Makan nasi sama bagi Wendy lah. Jangan lama-lama lah, nanti nangis ada. Langsung tak ada pedas lah, pemirsa, sesuai untuk anak saya. Mama tambah dulu nasi sedikit. Saya banyak nak ambil air. Nyami. Oke, pemirsa, sudah selesai makan. Sekarang saya bagi anak saya 30 menit untuk main lah. Baru dia akan tidur siang sebab baru makan kan. Sekejap lagi suami saya pun sudah pulang ini, pemirsa. So, itu sajalah video kita untuk pagi ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Tengok satu budak.